Kapan kamu bisa sampai ke Jakarta, komandan? Katanya aja. Ya, sudah tahu, sudah tahu. Iya, maksudnya kami mau ke. Ya, biar mirip. Halo, assalamualaikum. Penumpang-penumpang yang ke ini. Yo. Enggak. Insyaallah enggak berubah. Ya makanya untuk memastikan. Iya, Pak. Kita memastikan aja. Kan makanya di sini enggak apa-apa, enggak ada di mana? Halo, aku sedang ada pemeriksaan dalam ruang. Cuma 10 menit. Enggak lah. Nah, ayolah. Yuk. Nah, terus mesti tes program. Yuk. Minta tolong Pak datanya. Data siapa, Pak? Data rombongan Bapak. Data rombongan ditinggal di pusat, Pak. Kami enggak membawa. Kalau gitu kami ini untuk minta KTP-nya. Sebenarnya dasar hukumnya apa ini, Pak? Pemeriksaan. Jadi kita hanya pemeriksaan. Memang ini ada. Ya, saya mengerti. Kita kan berbicara berdasarkan hukum, Pak. Betul, ya. Kami bukan orang yang buta-buta hukum, Pak. Kalau kami diduga membawa narkoba, boleh Bapak periksa seperti itu. Ini masalah kelengkapan kendaraan yang Bapak razia. Jangan ditimpakan kepada penumpang. Atau memang ada dasar hukumnya, silakan Bapak perlihatkan kepada saya gitu. Saya serahkan semuanya. Itu kita berdasarkan dan silakan Ustaz. Ini Amir kami. Ah ya gimana Pak? Jadi ini nampaknya melanggar 5 kesepakatan yang sudah ditandatangani. Ya. Kalau itu kita hanya melakukan pendataan saja. Kan semuanya bisa lewat. Pendataan dari tadi kok didata terus. Tadi diam satu-satu bicara. Biar Amir bicara. Diam, biarkan Amir yang bicara. Tadi mana macet, pendataan itu kan. Tidak ada agama rusak. Tidak ada. Tidak ada. Bukti bisa lewat kami. Makanya setelah itu kita akan ditegar. Tidak ada. Setelah kita turun, takbir baru dibuka. Lalu di Sungai Kemuning, diminta semua nama satu persatu dicatat. Sebanyak ini 15 pos. Ini 15? 15 pos semuanya. Lalu di foto ininya dulu. Ya. Dari tadi di foto terus itu. Lalu di apa semuanya. Nah, jadi kita... Hanya data-data kendaraannya kita foto data. Udah dari tadi juga udah itu. Kan cuma sebentar aja. Anggota juga. Ya, kalau mobil kami persilakan, Pak. Ya. Data aja lah, data semua enggak apa-apa kok. Sambil jalan bisa foto ya. Allahu Akbar.